유슬이, 유슬이, 집 봐라. 아, 오버그랩. 미스티즈 소이. 예, berjaya. Ini misi prototipe terbaik. Kali ini, mereka akan kenal siapa Yusuf. Dah pukul 5. Esok aku akan mulakannya. Abah dah balik. Gembira nampak ayahnya. Mestilah gembira. Saya dah dapat idea untuk mereka prototipe. Macam mana dengan rekaan tu, Abah? Sebenarnya, rekaan itu adalah berunsurkan hovercraft. Jadi, ia mampu terapung di muka planet Pluto itu nanti tanpa mencecah permukaannya. Wah, menarik bunyinya tu, bang. Tapi, Abah, betul ke hovercraft boleh berfungsi di planet Pluto? Bagaimana dengan keadaan udara dan graviti di sana? Yelah, Abah. Abah pasti ke? Kamu berdua ni, Abah kan jurutera robotik. Mestilah Abah tahu. Apa yang Pak Cik, Mak Cik dan Ah Kit cari? Yalah, macam kehilangan sesuatu saja. Adik aku ah, mana pergi ah? Adik kau? Itu pun dia. Apa yang kau menungkan tu? Tak ada apa-apalah. Mari kita mulakan. Mari? Mana Kevin? Kevin, tolong dia punya ayah tangkap itu lembu yang sudah terlepas juga. Oh, itu macam ke? Jomlah. Wah, alah hebat ni. Macam lebah juga. Tapi ah, kenapa ayah kau kata ia tak efisien? Entahlah. Tapi abah aku kata dia nak cipta hovercraft. Saya rasa mungkin ayah ternampak papan luncur kau lah, Rama. Ayah, taklah risau punya. Pakcik boleh kasih tolong bantu ni. Yeay, ayah. Bagus. Kamu berdua telah menunjukkan daya saing yang tinggi. Terutamanya kamu, Izam. Saya dengar prototipe kamu lain dari yang lain. Sekarang, tunjukkan rekaan prototipe kamu. Kamu curi rekaan aku ya, Izam? Hei, jangan tuduh-tuduh ya. Siapa yang curi rekaan siapa? Apa yang terjadi ni? Saya tak tahulah, Encik Akmal. Yusuf ni telah mencuri rekaan saya. Sudah, Izam. Siapa yang curi? Ini rekaan aku lah. Yusuf, saya tak sangka kamu sanggup menciplak idea Izam. Saya yakin ini rekaan kamu. Tak mungkin jurutera muda yang berbakat seperti kamu mencuri idea orang lain. Tapi saya... Sudah, saya tak mahu dengar lagi. Tindakan kamu ini sangat memalukan. Saya akan adukan kepada pengarah. Bagus, bagus Izam. Aku yakin kau akan berjaya meraih anugerah jurutera terbaik negara. Terima kasih Cik Akmal. Kan saya dah kata, Yusuf tu dah ketinggalan zaman. Mana ada idea baru? Menciplak bolehlah. Ha, Yusuf! Dia tarik satu. Hey, Yusuf! Kau tak ada kerja kan ni hari? Kerja? Tapi aku balik awal.
Apa pasal muka banyak masam? Ada masalah kah? Masalah kerjalah mutu. Apa pasal? Itu prototipe tak ada elok kah? Sudah elok. Tapi aku kena ciplak lah. Sudahlah tu. Aku pula dituduh menciplak. Ini macam mana boleh jadi? Amak! Jangan! Jangan! Jangan jatuh! Tahan! Tahan! Hei, kau ni buang masa aku je lah. Ayu, banyak rugi. Kau ni betul lah tak guna. Dek, mana dia pergi? Tak sangka, Pakcik Akyong pandai juga membuat mesin, ya? Yelah, Yusri. Hebatlah. Ini kalau apa tengok, mesti dia hairan. Yalah, ini mesin buat tangkap lembu pun bagus. Apa pasal tara betul kah saya cakap? Apalah Abang Kevin ni, mesin secanggih ni buat tangkap lembu? Boleh apa? Ayah Kevin.